Glamping Lego Kondang adalah wisata alam di Ciwide, Bandung, yang bernuansakan perkemahan ala Ubud, Bali. Arsitektur bangunannya sengaja didesain bagaikan pondok yang ada di tepi pantai. Uniknya, wisata yang berada di dataran tinggi ini juga memiliki pemandangan bagaikan pantai yang berada di bagian depan tenda. Meskipun berada di dataran tinggi, namun Anda tak perlu khawatir dengan fasilitas yang tersedia. Penginapan yang bernuansa berkemah ini memiliki luas sekitar 3 hektar dengan bangunan 20 tenda. Mulai dari tipe standar tent, deluxe, family, luxury, hingga suite tent. Wisatawan dapat memilih tipe yang diinginkan mulai dari yang sederhana hingga istimewa. Wisata nan kekinian ini memiliki pemandangan yang sangat menakjubkan. Wisatawan yang berkunjung pasti tak henti-hentinya mengucap rasa kagum. Oleh karenanya, tak heran jika banyak wisatawan dari luar daerah hingga para turis yang berkunjung ke Glamping Lego Kondang. Selain indah pemandangannya, asri alamnya, juga ada beberapa aktivitas outing yang seru. Daya tarik yang dimiliki Glamping Lego Kondang. Nuansa wisata yang mewah. Glamping Lego Kondang memiliki kesan wisata yang istimewa. Untuk berkunjung ke lokasi ini diperlukan biaya yang lebih. Tak heran jika wisatawan yang berkunjung rata-rata adalah orang berkelas menengah ke atas. Barisan tenda penginapan yang berjumlah sekitar 20 kamar bukanlah hanya sebatas tenda biasa, namun memiliki kelengkapan fasilitas yang mewah. Bahkan di kelas tipe luxury terdapat fasilitas kolam renang pribadi atau jacuzzi, sehingga wisatawan bisa menikmati suasana berenang tanpa bercampur dengan pengunjung lainnya. Desain penginapan unik. Desain tenda penginapan di Lego Kondang ini tidaklah sembarangan. Meskipun disebut sebagai tenda, tetapi desain bangunannya sungguh mempesona. Bangunannya dapat dipastikan kekokohannya karena terbuat dari bahan pilihan. Lantainya terbuat dari kayu yang mempercantik interior. Bangunan tendanya aman dari hujan dan badai. Selain itu, fasilitas toilet dan tempat tidur di dalamnya bagaikan resort mewah pada umumnya. Spot foto Instagramable. Wisata berupa glamour dan camping ini memiliki sejumlah spot foto yang Instagramable. Dilihat dari sekilas saja nuansa pemandangannya sudah menarik untuk diabadikan. Barisan tenda mewah untuk camping, fasilitas kolam, desain lampu-lampu di malam hari, fasilitas outbound, serta masih banyak lainnya. Pecinta fotografi pasti tak akan menyesal untuk berkunjung ke glamping nan eksotis ini. Meskipun biaya yang dikeluarkan cukup lumayan, tetapi fasilitas dan pesona pemandangannya sangat memuaskan. Fasilitas mewah. Jika biasanya berkemah di Glamping Lego Kondang cukup dengan fasilitas sederhana, kini sangat berbanding terbalik. Anda dapat menikmati fasilitas berkemah dengan pemandangan bagaikan di pantai. Bukan lagi seperti tenda camping, melainkan berasa tinggal di resort berkelas. Semakin mahal sewa kamar yang Anda booking, semakin lengkap pula fasilitas yang tersedia. Bahkan ada fasilitas yang siap memanjakan Anda layaknya sultan. Semuanya sudah tersedia. Anda tinggal duduk santai. Alamat dan rute menuju lokasi. Glamping Lego Kondang terletak di Lembak Muncang, Kecamatan Ciwide, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Tepatnya berada di Jalan Raya Ciwide Patenggang KM39. Dari Bandara Husein Sastranegara bisa ditempuh menggunakan kendaraan kurang lebih membutuhkan 1 jam perjalanan. Adapun rute yang dapat ditempuh jika melalui tol Soreang Pasir Koja, yakni ambil arah menuju Jalan Raya Soreang Ciwide hingga sampai ke Ranca Bali. Setelah itu, lanjutkan perjalanan menuju Jalan Raya Ciwide Patengan. Kurang lebih 6 km belok kanan menuju Jalan Lego Kondang. Di Jalan Lego Kondang ambil arah kiri menuju Warung Palu. Selanjutnya belok kanan, kurang lebih 650 meter, Anda akan menemukan lokasi glamping yang ada di sebelah kanan jalan. Aktivitas yang menarik dilakukan. 1. Menginap di tenda mewah. Salah satu tujuan berlibur di Glamping Lego Kondang, tak lain adalah ingin menikmati penginapan yang bernuansa camping. Sejumlah tenda mewah dari berbagai tipe bisa Anda booking dengan harga bervariasi. 2. Melakukan outbound. Untuk mengisi kekosongan menginap di lokasi wisata ini, pengunjung bisa melakukan kegiatan outbound yang seru. Semua kalangan mulai dari anak-anak hingga orang dewasa dapat menikmati outbound di Lego Kondang. Ada pemandu wisata yang akan mengarahkan Anda ketika bermain outbound.
Meskipun beberapa kegiatannya cukup sederhana, tetapi dapat menambah rasa keakraban satu sama lain. 3. Berburu spot foto terkeren. Sebelum datang ke wisata nan istimewa ini, ada baiknya Anda siapkan kamera terbaik terlebih dahulu. Karena sesampainya di lokasi, Anda akan langsung disambut oleh pemandangan yang bervariasi. Wisata alam cantik dan hijau yang luas membentang, deretan tenda dengan fasilitas lengkapnya, lampu-lampu di malam hari serta banyak lainnya. Semua momen ini akan membuat wisatawan untuk selalu mengabadikannya. 4. Menikmati lampion di malam hari. Udara di malam hari memang terasa lebih dingin karena suhu udaranya yang hanya 20 Celsius. Oleh karena itu, disarankan untuk membawa jaket serta perlengkapan lainnya yang bisa menghangatkan tubuh dari dinginnya udara malam. Nah, untuk pemandangan glamping Legok Kondang di malam hari, tentu tak perlu diragukan lagi keelokannya. Anda bisa nongkrong menikmati secangkir kopi atau teh hangat sambil menyaksikan gemerlapnya lampu-lampu yang menghiasi lokasi wisata. Fasilitas yang tersedia di kawasan wisata. Area parkir yang tersedia di wisata nan cantik ini sangat memadai, baik dari sisi kenyamanan medan parkir maupun keamanannya. Fasilitas tenda perkemahan adalah fasilitas pokok di wisata ini. Ikon tenda-tenda dengan interior mewah ini menjadi ciri khas wisata glamping Legok Kondang yang memikat sejumlah wisatawan untuk berkunjung. Jika Anda berkunjung ke wisata nan mewah ini, jangan lupa untuk mencicipi aneka kuliner yang lezat. Kafe dan restoran di Legok Kondang menyediakan kuliner khas. Selain bermalam serta melakukan kegiatan outbound, pengunjung juga bisa menikmati taman buah, bahkan memetiknya ketika musim panen. Demikian ulasan wisata alam sambil berkemah di glamping Legok Kondang. Ayo, tunggu apa lagi? Segera agendakan berlibur di ubudnya Ciwidey dengan menikmati pesona penginapan yang tak kalah istimewanya dengan nuansa penginapan pantai di Bali.